saya punya pikiran aneh belakangan ini. Seperti, apakah ini asli? Atau tidak? Saya terus bertanya kepada diri saya sendiri dan tidak menemukan jawaban. Apakah ini pola kegilaan? Bukan, itu mengharapkan jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama. Tetapi, bukankah ini memang hal yang sama? Bangun pagi tadi, seperti bangun pagi tiap harinya. Kepala pusing, dada terasa kosong. Mimpi aneh. Ku bangun, pergi, dan kemana yang ku inginkan? Kencing, makan, mandi, sekolah, kerja, makan, kerjain PR, tidur. Selalu terulang. Saya mencoba menemukan jawaban ini. Kemana saya harus pergi? Apa terjadi sekarang? Kemana saya akan pergi dari sini? Dan hari semakin dingin. Saya selalu dingin. Dokter bilang saya mempunyai darah tipis. Mungkin saya perlu makan lebih banyak. Lebih banyak tidur. Mungkin ini genetik. Ibu saya orang asing dari Indonesia. Ayah saya orang putih. Maaf, orang Amerika. Lalu, apa jadinya diriku? Jadi sekitar di tengah-tengah. Selamat datang ke dalam hidupku. Anak laki-laki yang tidak mempunyai rumah. Anak laki-laki tanpa masa lalu. Anak laki-laki tak berdarah. Bertambah besar, itu aneh. Saya tidak pernah menjadi yang keras, tidak juga yang diam. Selalu di tengah-tengah. Saya terlalu banyak tenggelam dalam pikiran. Dengan banyaknya pertanyaan, mencoba mencari tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Nampaknya setiap orang tahu kemana mereka akan pergi. Tahu tujuan mereka, atau sedikitnya mempunyai bantuan bagaimana caranya. Dan saya tidak pernah punya itu. Saya selalu memecahkan segalanya sendiri. Dan orang tua saya, dulu orang tua saya berada di situasi yang aneh. Mereka bertemu dan ketemu di Indonesia dan pindah ke Amerika sesudah itu. Ayah banyak bekerja, ibu banyak di rumah. Ayah adalah seorang insinyur, steril, seorang laki-laki pekerja keras. Dan ibu mencoba untuk menyesuaikan diri. Dia kangen kampung halaman, tetapi tidak pernah mengungkapkannya. Oleh sebab itu, dengan ayah yang kerja setiap waktu,
ibu terlalu sibuk mencoba menerjemahkan kebudayaan Amerika. Jadi ia gak bisa mengajar kebudayaan Amerika atau Indonesia kepada saya. Disinilah semuanya berawal. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya tumbuh besar, tidak bisa berbicara dengan ayah Anda, dan tidak mengerti ibu sendiri?